Nah, kita Slavina tenteng tas harga rumah, netizen mules lihat nominalnya. Dikutip dari wolipo.com Jakarta, Nagita Slavina memang selalu berhasil mencuri perhatian melalui kehidupan dan penampilannya. Bukan rahasia lagi jika istri Raffi Ahmad itu gemar mengenakan barang-barang bermerek yang harganya fantastis. Tak heran jika image mewah pun seolah sudah melekat di dalam diri Nagita. Baru-baru ini, Nagita Slavina kembali mencuri atensi karena kedapatan mengenakan tas seharga rumah. Hal itu diungkapkan oleh akun Instagram @fashionnagitaslavina. Dalam salah satu unggahan di akun fashion tersebut, Nagita yang tengah mengenakan kemeja berwarna putih tampak membawa sebuah tas hitam polos. Sekilas tas tersebut tampak biasa saja. Namun siapa sangka jika harganya mencapai ratusan juta rupiah. Rupanya tas yang dikenakan oleh Nagita itu berasal dari merek ternama Hermes Lindy 26 Niloticus Matte GWH. Itu dibanderol dengan harga sekitar 650 juta. Melihat harga tas tersebut, tak sedikit netizen yang terkejut dan memberikan beragam pendapatan di kolom komentar. Mereka menyebut harga tas yang dikenakan oleh Nagita Slavina itu setara dengan harga rumah mewah. Almost 1M, komentar salah seorang netizen. Mules lihat nominalnya, tambah netizen lain. Dilansir dari TheFrenchHunter.com, tas yang dikenakan oleh Nagita Slavina itu terbuat dari kulit buaya Nel. Kulit buaya Nel sendiri memiliki pola skala yang lebih besar dibandingkan dengan kulit buaya Puros. Tas mewah tersebut diproduksi pada tahun 2019. Wah, Sultan Andara mah bukan kaleng-kaleng ya guys. Bagaimana nih menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.